bersama lagi dengan Om Entah Ismanto Channel. Sekarang kita mau coba nge-review wilayah Danau Toba dan sekitarnya nih kawan, yang terletak di Pulau Sumatera bagian utara. Ya guys, hari ini kita sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Silangit, Kota Medan. Ya, ikuti terus perjalanan kita. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ruang tunggu. Ya kawan, kita sekarang menuju pesawat. Ya kawan, kita sekarang menuju pesawat. Sebentar lagi kita akan terbang menuju Bandara Silangit. Ya kawan, kita sudah berada di Bandara Internasional Silangit, Sumatera Utara. Cuaca hari ini terlihat sedikit mendung. Oke kawan, saya sudah berada di Bandara Internasional Silangit. Hari ini udara mendung tapi cukup lumayan untuk kita healing di Sumatera Utara ini. Oke, sampai ketemu. Kawan, kita sekarang menuju bus untuk menuju Pulau Samosir. Sampai ketemu di Pulau Samosir. Oke. Ya kawan, kita sekarang makan dulu untuk gizi perut. Kita masuk di rumah makan Sinar Minang. Sekarang kita berada di rumah makan Sinar Minang yang berada di Balige, Kabupaten Toba. Kita coba masakannya ya. Oke. Kita ini lagi nunggu makanan ini di rumah makan Sinar Minang di Balige. Ini rumah makan yang cukup terkenal di daerah Kabupaten Toba ini. Nanti kita tunggu makanan yang disajikan, kita nikmati untuk nambah energi kita menuju Pulau Samosir. Oke? Iya. Bye.
banyak keajaiban dan keindahannya loh di wilayah ini. Penasaran kan? Makanya pantengin sampai selesai ya video ini, biar kita jadi paham sejarah dan keindahannya kawan. Yuk ah, kita kemang. Saat ini kami sudah sampai di Pulau Samosir. Lihat tuh, untuk wisatawan yang sedang lalu lalang ya kawan, sambil sunset kita menikmati pemandangan Danau Toba. Pulau Samosir ini hotel kami menginap ya. Luar biasa kawan. Oke. Ya, mantap. Hai kawan, kita sudah di Danau Toba nih, di Pulau Samosir kawan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya. Oke kawan. Nah, di sini nih kawan nih, luas banget ya danaunya. Emang luar biasa ini, indah. Ya iyalah kawan, ini kan termasuk danau vulkanik terbesar di dunia. Saya kawan. Oh iya, kalau kawan udah pernah kesini, komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya. Villa di wilayah sini nih kawan. Makanannya aduh, lapar jadinya, udah keliling-keliling. Yuk kita makan dulu. Yang bikin bangga dari Danau Toba
Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam dunia yang sangat menakjubkan dan masuk dalam deretan 10 wisata prioritas. Nah, kawan, di sini juga menjadi incaran wisata internasional, kawan. Banyak juga loh mancanegara yang ingin berwisata di sini karena memang hebat ini tempatnya, wilayahnya yang indah dan juga ajaib. Kita lihat yuk nakoda perahunya kayak apa sih. Yuk kita foto bersama dulu. Nah, buat kenang-kenangan nih kawan. Lihat kawan, danaunya, wow, dipagerin sama tebing-tebing. Itu bukit-bukit kawan, udah gitu di atasnya juga ada awan-awannya gitu. Keren kan? Ya, namanya juga ini danau di atas ketinggian 900 meter. Wah, indah ya kawan ya. Nah, jadi pengen kan kawan kesini? Ayo, kita ikutin terus kawan. Ya kawan, inilah kita melihat pemandangan indah di Danau Toba, Pulau Samosir. Pemandangan begitu menawan. Danau Toba ini dikelilingi oleh bukit-bukit di 9 kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Luar biasa kawan, kunjungi terus destinasi wisata yang berada di Indonesia, khusus Danau Toba yang merupakan salah satu wisata Indonesia yang sangat membanggakan. Oke kawan, hari ini saya berada di Pulau Samosir, persisnya di Danau Toba, di mana Danau Toba ini mengelilingi 8 kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Ini salah satu destinasi andalan Indonesia untuk dunia. Kunjungi Pulau Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Mantap! Kita ini berada di penginapan di sekitar Tuk-Tuk Diadong, Pulau Samosir. Nah, di sini kita juga ditemenin sama porter yang ada di sini nih. Ini mbak-mbaknya ini ngejelasin loh kawan, ngejelasin tentang biografi di wilayah sini, tentang flora dan fauna yang ada di perairan ini. Wah, kita jadi makin banyak ilmunya nih dan jadi paham. Oke kawan, sampai sini dulu ya. Kita tadi perjalanan dari Danau Toba menuju Samosir dan kita sudah lihat sekelilingnya. Sampai sini dulu ya. Next nanti di episode berikutnya. Makin seru deh kawan. Yuk. Bye bye.